Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adhim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatajas nani dunal akhar hatta takhlitu bin nas min ajli anna dhalika yukzinu. Muttafaqun alaih. Hadirin sidang jamaah setia Bumi Shalawat yang berbahagia di sisi Allah. Alhamdulillah kajian di malam yang penuh berkah ini ditandai cuaca yang cukup cerah. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini sebagai pertanda baik bagi kita semua. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan untaian doa, mudah-mudahan sekelumit ilmu yang saya berikan di malam yang penuh berkah ini senantiasa dijadikan nilai tambah dalam rangka peningkatan kualitas iman dan Islam kita ke taraf yang lebih baik. Kan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Wa maulana Muhammadin ada dama bi'ilmillahi salat salli wa sayyidina wa maulana Muhammadin adadam fi ilmi bidawami mol
gilai tambah hati ikulima neka bing bing salat wangilakan ka bing telu iko ateng ingkang lu kaping lima dikir wangi lamon selesi cine sapa bisa insya Allah Gusti Allah ngijabai. Alhamdulillah sedaya sing rawuh kula dongaaken barokah umure. Amin. Barokah rezekine. Amin. Barokah anak turune. Amin. Kajian malam ini bertema cukup spesial, jangan berbisik-bisik. Tulis. Password malam ini sebodoh-bodoh orang ialah yang tidak mampu mendapatkan sahabat untuk dirinya. Namun yang lebih bodoh ialah yang menyebabkan perginya sahabat yang telah diperolehnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulangi, rendeng-rendeng lho, apa tak cerdas. Sebodoh-bodoh orang ialah yang tidak mampu mendapatkan teman untuk dirinya. Nek sahabat gak paham teman. Namun yang lebih bodoh lagi ialah yang menyebabkan perginya teman yang telah diperolehnya. Wah, Allahumma sholli ala Muhammad. Wong sing bodoh iku wong sing gak iso golek kanca. Luwe bodohan maneh kanca sing wis suwe ilang. Paham to mboten? Wong ini akeh kanca ni pintu-pintu rezekinya akan terbuka luas. Merono kepeduk konco, merono kepeduk dulur, merono kepeduk sana. Insya Allah hidupnya tidak sampai kekeringan. Niki ini lho Masya Allah, nemu di Samsung. Sebodoh-bodoh orang ialah yang tidak mampu mendapatkan teman untuk dirinya. Namun lebih bodoh lagi ialah yang menyebabkan perginya teman yang telah diperolehnya. Apa artinya mendapat teman baru satu kalau kehilangan teman yang lama seribu? Understand? Pandai-pandailah mencari teman.
jangan coba-coba pandai mencarilah 1000 teman masih kurang, 1 lawan sudah terlalu banyak. Nyaut? Iki motone kedip-kedip. Di malam yang penuh berkah ini, mari merenungkan satu hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang derajatnya sahih. Bahkan tidak ada perbedaan pendapat menurut kalangan ahli hadis. An ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajjas nani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajri anna dhalika yughzinu. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kalian bertiga maka janganlah berbisik-bisik berduaan sementara yang ketiga tidak diajak, sampai kalian bergaul dengan manusia, karena hal itu bisa membuat orang yang ketiga tadi bersedih. Muttafaqun alaih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek sampe ni kumpul wong telu mbok cakongan bolong. Ojo sampe ngomong wong loro sing siji sampean tinggal alias gak direken. Karena yang demikian itu membuat orang yang ketiga menjadi bersedih. Kok ngeleng ngaji lek di bahasa Indonesia cara Jawa no. Nek sampean dengok-dengok wong telu, wong pira? Ojo sampai omong-omongan mek wong loro sing siji sampean ting. Kadang-kadang karena status sosial ekonomi ini rendah, gak sampean reken lah. Keceng. Omong-omongan nasik wong loro. Yang demikian itu dilarang oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab yang menyebabkan yang ketiga wong sing gak dijak mang menjadi ber niki kula mboten wani njundhu polahe disurati wong. Duwe aku lho surati wong. Pak Gusali saya tolong ya. Kalau ngaji bancernya jangan dijundhu. Tidak tak teliti ke bojone. Nek sampean jagongan dengok-dengok wong telu, ojo sampak omong-omongan wong loro sing siji sampean ting. Yang demikian itu sangat dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa membuat orang yang ketiga menjadi bersedih. Begitu hebatnya ajaran Islam yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering saya sampaikan Islam adalah akhlak. Apa arti ini bentahun haji, umroh setahun ping 6, tapi ini akhlaknya rusak. Hadis ini dapat diambil pelajaran. Kulo nemok no petang bulu. Saya ambil 3 aja, yang 37 seri ya. 1. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah indah dan lembut dalam bergaul. Salah satu tanda kesempurnaan Islam seseorang
adalah indah dan lembut dalam bergaul dengan sesama, yaitu bisa menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Dicontohno. Sampeyan tak takoni gak usah jawab brawokan, tapi sampeyan nangan-nangan. Sampeyan medhayo name wong omahe apik. Ordene bagus, perabot rumah tanggae oke. Jajane akeh. Tapi sing diomongne tok. Tak takoni perasaan sampeyan nyaman apa terganggu? Kira-kira kalu mangan jajane. Nek awakmu kalu mangan jajane tak periksa no kon. Luwe bagus medhayo name wong masih omahe sederhana gano jajane, nek nyambutnya sangat indah dan nyaman. Percaya no mboten? Luwe-luwe somanya pi jajane aku waduh sing didhawuhi rahmat. Masyaallah pun masyaallah monggo disambi-sambi. Monggo Bapak sing disambi monggo. Nuwun sewu yai, niki kula mboten saged mangan nek sampean tunggu. Nek jenengan kersa rido, ya napa nek kula bungkus mawon. Pak. Pak. Sampeyan kula wulangi purun napa mboten? Niki ilmu psikologi ya. Ketahuilah sing disuguno sampai nek medhayo itu yang terbaik yang dimiliki oleh tuan rumah. Nek sampean iso ngestokno seneng sekali wonge. Percatos napa ten? Nggo disuguhi blenjo nuwun sewu nggih. Kula asa murat niki. Niki ngaji nang sapa? Nuwun sewu yai, kula nek sarapan rawon kembung. Kula ndok omah mangan bubur yai. Tamu sing ngene tamu sopan apa ndelodok? Jadi kita tidak cukup masyaallah hanya sekedar njuk dihormati wong, tapi kudu iso hormat karo wong, lha ngoten to? Punapa sing disuguno yang sampean itu yang terbaik yang dimiliki oleh tuan. Wi ngono dhayo kula gak enak kopi. Nun sewu aku nek ana kopi ku mau aku bu. San asan apa ton lebusan. Wis kompor sebulan. Medhayo nama kiai lembian tangan lur alias gak ngopo-opo. Disugi kopi ngomong mah. Ya kita amu sih gak ngaji. Nek santi belum selawat, insyaallah api-api. Saking api eh digawa sak cingkir. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu tanda kesempurnaan islami wong adalah indah dan lembut dalam bergaul dengan sesama, yaitu senantiasa menghargai dan bisa menjaga perasaan orang lain. Allahumma shalli ala Muhammad. Kadang-kadang suami istri gak iso njaga perasaan sing wedok. Enak dengung-dengung delok sinetron bareng sing lanang men. Ya Dik. Bintang film kok cek wayu niki. Mari ndelok iku Dik, ndelok awak waduh. Masyaallah Dik. Ketok opo aku piye? Jadi beda yo pedes.
sampeyan. Salah satu tanda kesempurnaan islami wong, wong itu punya kecerdasan di dalam bergaul dengan sesama. Dan bisa nguwongno wong, bisa njogo perasaane wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Kula ini nek diundang ceramah nang dulur-dulur kanca-kanca Madura. Diceritani ya. Cak wong ngampirno siap gak imangan. Iku gak imangan. Ditotono rampatan malu ngali mana mas. Mulai nek undangan mrono tak pikir aku golek santri sing jumlahe siji tapi wetengan wong bambunge 20. Masyaallah. Nek mboten-mboten ngot mboten ngatasi. Enggak ada dari situ terjadi pengajian paling ya panitia ni, aku enggak emangan. Tapi ni dok Madura, ni aku cak uang kepingin omai di lebon kiai dan hormat. Iki manduk-manduk dok. Luwe-luwe mau di Nabi, lah no buat tu nama Madura. Saya mendon duduk sampean ni ngersi. Bau dalu kula ngaji maulid ngene wadak kidul duduk sampeyan gresik. Ana 6 desa masyaallah maca selawat bareng. Tuwek 6 arek cilik wapal selawat-selawatan berjanji. Abi Bakrin Mubidil Jahidina Radiyallahu An. Aku tuwek nomare cilik wae ya Allah. Kula eling bapak kula mular kula. Jawabane masyaallah. Apa yang diangkat karo hadis yang memimpin kuwabeng sok nyautar cilik. Adem mati gula wis ngenai apa panitia tau tuh terbangan tok lek gadhe ngaji. Kok ngaji ini 10 menit ae. Aga kadang-kadang lho kene terbangan sing ngotot-ngotot dadine tok liyane ngene tok. Kadang menang prek-prek tok gane selawate. Cetak 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 cetak. Jawabane ku mboten enten jawaban selawat. Niku masjid yo latar umur. Tak wae kiamat sih aduh kira. Ya Allah kampung kok insyaallah makmur insyaallah akeh maca selawat. Kampung ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin. Diantarkan keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dua. Tulisan nek dilungono tok lali dua. Dilarang dua orang berbisik-bisik jika ada orang ketiga. Secara tekstual hadis ini menunjukkan maksud larangannya adalah larangan haram karena diberikan alasan bahwa hal itu akan membuat orang ketiga sedih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan kan sering kula kandhani nek nyenengno ati wong iki ganjaran. Gini mboten? Kira-kira sampeyan sering di nyenengno atine wong kok nyusahno wong. Nun pelawak itu ganjaran ini gede mulai sering nyeneng nuat ini wong. Wingi kula diundang Pak Bupati Pasuruan pelawak cerdas cak tawar cak sapa setelane iku tangga kula kena Agus Kuprit iku lho iku sing mancing cak tawar sing gondol nangis cak tawar napa man aku susah polai anakku iku jilbaban karep anakku jilbaban lho iso karep
ya boleh kakak remung anak ki lanang. Iki pelawak cerdas sih. Mang sepuluh-puluh tuh, oh ya Allah, barang-barang kok dilakonin aku. Jadi aku sekumit, oh no apa cah, oh no apa, ya Allah, ya apa, sucak. Lepo kok samin karam lo jilbaban, ya boleh gak karam, mau anak ibu lanang. Mudun ini salaman dari aku lah, ya apa ya ini jenengan kerso bergabung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tadi pintar, pintar. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilarang dua orang berbisik-bisik. Ono manis lagi kusak, kusuk. Jika ada orang ke tiga, jika ada banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka tentu hal itu lebih terlarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana wong 50 nduk siji majelis, moro sing 49 dicambuk. Sing siji ditinggal. Itu malah lebih terlarang. Kenapa? Karena perasaannya lebih berat. Ono apa kok ditinggal? Understand? Jadi ada orang yang ngelompok umpamanya saya kejumlahi datang sepetang puluh song aku metu sing siji kan kira-kira sing siji perasaan ini susah nampak salah apa pak pak. Jika banyak orang berbicara rahasia dan meninggalkan satu orang yang tidak diajak bicara, maka tentu hal itu lebih terlarang. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Muga-muga tadi keterangan sing manfaat. Bisa dilanjut? Nutut nulis hadis wau. Insyaallah banyak kiai untuk sabar. An ibni Mas'udin radhiyallahu anka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta takhtalitu binnas min ajli anna dhalika yughzinu. Mutafaqun alaih. Ben. Agar kajian malam ini lebih berbobot dan berkualitas, nanti kalau pulang panjenengan buka surat An-Nisa ayat 114. Surat napa pak? Kira-kira ini gak ngaji sakit dan gak boleh jodohnya kayak teki hadis ini nun? Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz a'udhu billahi minash shaytanir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك
Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh produk herbal pilihan yang berkualitas Manjur, Hema, dan Mujarab seperti Vipro, Aviafit, Aviapro, dan herbal-herbal pilihan lainnya. Tetangga ini ngombeni karena sekebeneran belas. Mojo saya kesindar saking entek suara ini. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Sadaqallahul. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Surat napa, Pak? Merahasiakan pembicaraan dan perbuatan keji yang telah dilakukan oleh Tukma bin Ubairik. Tukma bin Ubairik ini sahabat dari golongan Ansor sing seneng mitnah dan adu domba sahabat-sahabat lain. Hati zaman biyen ngono wong sing seneng ngeduwong iku ana, Pak. Dulu tahun politik iki sing hati-hati ya. Merahasiakan pembicaraan dan perbuatan keji yang telah dilakukan oleh Tukma bin Ubairik dan kawan-kawannya adalah perbuatan yang terlarang. Tidak ada faedahnya kecuali bisik-bisik itu untuk menyuruh bersedekah. Hitungin ya. Kecuali bisik-bisik itu menyuruh berbuat makruf dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Telu. Sedekah, berbuat makruf, dan berusaha mendamaikan di antara manusia. Mbok menawa-nawa gak wau. Tesi-bisi. Masya Allah ya. Ternyata api iku kirim salang nang awakmu. Lho mosok iya. Cuk salah paham, malah kirim salang nang awakmu. Ojo dikompori. Bener, iku gak wae iku bener. Wingi ku lho wonge golek tukang santet. Dadi nyolokno wong, damekno wong iku penting berbisik. Supaya sing dijamekno gelem tidak ada gengsi. Apa mana sing damekno iku kelasé luwih rendah. Waduh tambah dadi apa kon? Mungkin kiri ya yo. Awak iso gede sarjana. Lah kon kan sarjana. Biasae nduk masyarakat status sosial ekonomi iku mempengaruhi, Pak. Nek sing didamekno iku wong toko soge kok sing damekno iku kelas ini sore, saya berani taruhan gak bisa. Luar biasa saking sampean ini mboten patek cerdas. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Hati besek-besek, kusuk-kusuk, dolit-dolit. Iku oleh nduk telung perkara. Siji menyuruh bersedekah.
Loro berbuat kebaikan, negara makruf kebaikan. Tiga mengadakan perdamaian di antara manusia. Misal wong oleh gak sambung cek sam. Berbesek-besek dan menyembunyikan pembicaraan biasanya dilakukan untuk merahasiakan perbuatan terlarang. Perbuatan jahat dan untuk melenyapkan kebaikan. Berbesek-besek jarang dilakukan untuk perbuatan baik dan terpuji. Biasa sing penuh rahasia itu hal-hal sing elek, mulai bersifat rahasia. Manusia menurut tabiatnya, ngaji psikologi, senang menyatakan dan mengatakan kepada orang banyak tentang perbuatan baik yang telah dilakukannya. Mau aku sumroh ping 4 likur dik kaji ping 18 ini ada menungso kondo-kondo ngelakoni kaji ping samin ping samin wajar dan manusiawi. Oleh wong iku duwe tabiat seneng nyampe no perkara-perkara api sing wis dilak. Tapi ini elek disingitno. Ini ada kelakuan elek kok disiar-siar no. Aduh, itu wongi stres alias gen. Waduh dik, mang bengi dik, aku nggawa lemu dik. Gemol. Lihat ini urusan elek kok dicintai-cintai wong. Itu menungso sing gak patek. Waras. Watak dasari menungso seneng nyampe no ngandak-ngandak no perkara sing api. Nek perkara sing elek mesti dikunci rapet ditutup tupi. Aja sampah dicocok pe. Wis kata jundur ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek jundur saking jengkel pole kayak keterangan gak paham. Refleks. Maju adek. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedangkan perbuatan jahat atau perbuatan dosa yang takut orang lain untuk mengetahuinya. Jadi wong ini dosa elek ngelakon elek iku wedi konangan wong itu sangat manusiawi. Jadi ini ono kejahatan dosa kok disiar-siar dudu-dudu wong iku wong sing gak patek wong. Sejalan dengan pesan suci baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nawas ibni Sim'an al-Ansari qal sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi faqal al birru husnul khuluq wal ismu ma khaka fi sadrik wa karita ayyatali'a alaihin nas. Rawahu Muslim. Dari Nawas bin Sim'an al-Ansari berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan dan dosa. Beliau menjawab, kebajikan itu adalah akhlak yang baik dan dosa itu adalah apa yang terasa tidak enak di dalam hatimu dan kamu tidak senang orang lain mengetahuinya. Rawahu Muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pakar psikologi belum mengangkat teori psikologi, Rasulullah jauh. Yang namanya kebajikan adalah akhlak yang baik. Al birru husnul khuluq wal ismu ma khaka fi sadrik wa karita ayyatali'a alaihin nas. Dan dosa itu adalah apa yang terasa tidak enak di dalam hatimu dan kamu tidak senang orang lain mengetahuinya. Rawahu Muslim.
Allah Subhanahu wa taala mengecualikan tiga macam perbuatan yang dibolehkan bahkan diperintahkan menyampaikan dengan berbisik-bisik. Ustaz terangno. Ana telung perkara sing diperintah oleh Allah nyampe noe kudu berbisik-bisik. Bersifat rahasia. Satu yaitu bersedekah, dua berbuat ma'ruf, tiga mengadakan perdamaian di antara manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terang ni situ-situ, nek gak diterang no situ-situ gak paham. Boleh sing ngaji duduk sarjana tapi sarjono. Ah. Menulis ah. Itu satu monggo. Bersedekah adalah salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Allah. Menyebut-nyebut atau memberitahukannya di hadapan orang banyak kadang-kadang dapat menimbulkan rasa tidak senang di dalam hati orang yang menerimanya. Stop. Sampean dikei wong terus diundat-undat untuk ngarepe wong akeh. Sampean seneng apa mangkel? Ini tak kaya sarung dek. Kok gak kaya sarung mudong yuk. Sedekah kan nabi. Tapi nek disebut-sebut diundat-undat, diutal-utal, apalagi diutal di muka umum, bisa membuat orang yang diberi menjadi sakit. Regane sarung senenge dikai sarung karo diundat-undat loro gak imbang. Percaya no mboten? Percaya no mboten? Mulai nduk Islam kok nek ngeki wong tangan tengen sing ngekno tangan kiwamu kaya-kaya garo padha karo wong ngising iku lho wis rada kasar bapak jadi padha tileh ana wong ngising dibuat telpok atik diungak tau ah kakean dek saking ikhlas kate diungak. Nek sampean iso ngkei wong ngono falsafae top markoto. Saking ikhlas gak tau nek ketun-ketun mau kakean ngetun. Dengar rebol pakaian metunan. Ikhlas jet kan menyemal sini. Kate dongak. Tapi nek ngkei wong ya Allah. Ditimbang balak-balik kating kei sarung uang balak-balik didelok sing iki BHS jinyar sing siji jinyar sarung rongpol duduk demari lo nyar kabe kira-kira situ ngekei apa burung jari cuma itu mas pilih lo sing bedek mang sing kecendel bager. Jadi bersedekah adalah salah satu perbuatan baik yang sangat dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun menyebut-nyebut undat-undat cara Jawa. Masyaallah, di hadapan orang banyak kadang-kadang dapat menimbulkan rasa tidak senang di dalam hati orang yang menerimanya. Percaya napa ten? Ketun aku ngono ben kata terima do ketun aku masyaallah. Acara sarung iki ucap manggis dik. Tutal-tutal ngarepe ku sahli awan. Padahal sarung cam manggis nek diumbat dikebutno ilang sak manggis-manggis e. Ya Allah. Bahkan ada kalanya dirasakan sebagai suatu penghinaan terhadap dirinya. Sekalipun si pemberi sedekah itu telah menyatakan bahwa ia bersedekah dengan hati yang ikhlas dan untuk mencari keridhaan Allah. Tapi nek diundat-undat, diudal-udal,
malah menerimanya ini menjadi tersinggung dan ada perasaan menyesal. Percaya napa ten? Allahumma sholli ala Muhammad. Sing ngaji dalu iki rezeki, Pak. Ilmu temenan ya. Sampeyan nggae wong falsafah koyo wong ngising, koyo sampeyan ngising lho. Sekali buang ikhlas. Kau ono wong mari ngising ditangisi kabeh ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tolong nek mule sampean buka surat Al-Baqarah ayat 271. Intubdus sadaqati fa innamahi intubdus sadaqat fa ni'mahi wa intukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum minas sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul. Muka-muka tadi keterangan sing barokah. B. Perbuatan ma'ruf. Perbuatan ma'ruf adalah lawan dari perbuatan mungkar. Ini bisa ngetik duduk sekretaris biasa ya di melising-melising. Tadi kiai ini moco itu duduk cerdas. Banyak ini bisa itu kalah dengan mau naik SMA lewat. Pun dia ini goblongnya kletik. Melisih-melisih tadi. Perbuatan ma'ruf adalah lawan dari perbuatan mungkar. Lawan dari segala perbuatan yang dilarang Allah yang maha tahu. Dan perbuatan yang menuruti hawa nafsu. Menasihati seseorang untuk berbuat ma'ruf di hadapan orang banyak mungkin akan menimbulkan rasa kurang enak pada yang dinasihati. Hati nek nuturi wong, tolong dipertimbangno perasaan sing dituturi. Ojo nang arep ngake goblok kon. Makin dawa jenggote makin goblok. Ojo, ojo. Ojo. Dijaknya ini jangan ngomong sing enak tepokno kamar. Ngene lho Mas. Sampeyan wis ngapik. Iku tapi keliru. Tapi nek sampean nasihati jeban umum apalagi ditegur kalau itu salah, walaupun maksud sampean baik, nrimoe boleh boten baik sebab ndelek kli. Pak.
ono pacul geledakan ngarepe latar dicukuk go mlebu karepe dipernano dideleng dukure meja. Sampe tak takoni ono wong dele pacul dukure meja dosa ta gak? Mboten, tapi gak dudu nggone lha ngoten to. Masya Allah, datang sampean kati besanan. Masya Allah, besan sampean teko, datang sampean ini menano pacul sampean telur meja. Kira-kira sudah besanan apa pamitan mulai? Mulai dia apa? Calon besanku gendeng. Duh iso, lawang pacul di dele dukure. Balik-balik tak terang no. Kerjakan segala sesuatu pada waktunya dan letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ini ada orang di berlian dibuntel kain putih dikail ngewangi dilepon lemari itu duduk nyembah berlian duduk musik duduk dele barang pancen induk panggoh. Tapi ini ada uang watu kali gawat deh. Kok dibuntel kain putih dikei lengo wangi dilepon lemari itu uang gen. Kerjakanlah sesuatu pada waktunya dan letakkan sesuatu pada tempatnya. Pak ada acara pengajian maulid nabi ono kiai rawuh terus ditonton di kono ngarep iku duduk nyembah kiai panjenengan ndele uang nduk kedudukane lan panggonane kadang-kadang gak seneng kiai lha apa ditonton ngarep jongkon nduk kene po. Oh gak seneng kiai pasti wong iku le doktrin-doktrin sing gak bener teko-teko-tokoe ono wak jamaah teko ditonton ngarep. Wis sampe sing jadi pejabat teh. Dadi ana wong padha wong iki. Balongo bakal longo pokoke nek ana lho. Ana wong berpikir ngene wae ana, Pak. Sumbu-sumbu pendek lho. Gampang mblet. Ngono kok jebus ngono padha wong padha mangan sego lho. Dadi nek ana wong terhormat di dele panggonan nduk ngarep ana mejoe ana ngombe niku duduk nyembah wong memang longgono kedudukane wong sing nduk panggon dadak ana wong moro matuk apa bedanya sama orangnya dik lah saya kok gak kamu rupanya sapa koni lah nek kabeh njuk diperlakukan sama kan sakno ni panitia Pak ana mejoe wabeh ngarep ana. Ya kan orang ada pengajian Pak. Kokut. Kok? Kadang-kadang gua enggak objektif, enggak cerdas, Pak. Tidak bisa mengukur dirinya. Wes tersinggung aku apa? Kiai dituntun nang arep aku dijarno. Aku tak mulai jarimane bari ke mulai banda. Rika iku gak ono karo ono padha bari ke mulai. Tak lurusin apa ya ke model-model ngene iki akeh, Pak. Apa kiai dituntun ngarep lah aku gak dituntun nah sampean bales nih sampean dia nikah iku sapa nikah iku sapa wong nikah iku gak iso apa nek dideleng ngarep kok nyelentik iku yo Allahumma sholli ala Muhammad lagi. Insyaallah nutuji wong ngejak wong api carane ya kudu carane kudu api waktunya harus tepat. Bila menasehati orang jangan coba-coba di muka umum. Kadang-kadang maksudnya sampean bener tapi panggonane gak tepat. Orangnya tidak bisa menerima nasihat justru tersinggung. Yes.
Apalagi kalau yang dinasihati itu lebih tinggi derajatnya dari orang yang menasihati. Tambah boten saged hasil. Menasihati teman sebaya tingkatane padha butuh aturan. Apalagi menasihati orang yang lebih tua umurnya. Carane kudu ben. Mbah, sampeyan iki tuwek karo tuweke, Mbah. Kira-kira wangi nrimo ta nglawan, Mbah? Metu. Kon ngomong apa? Kon iki oh ya kon iki. Oh ya kon nutur-nutur. Carane kudu tepak, dirangkul, jak ngomong mata-mata. Insyaallah nek seneng rokok kaya rokok sih. Mbah, masyaallah, Mbah. Seneng, Mbah, kudu sampean iki, Mbah. Sampean ndongaken, Mbah. Ada komunikasi dulu. Didelok, oh nek ada peluang kenek teleponi Didik. Sae, Mbah. Sayang ini wal. Loh, opo sayang? Masyaallah, mboten cocok, Mbah. Sampean wis tuwa kok ati rompian bareng. Yo gak dosa, Mbah, yo gak dosa. Ngono yo gak dosa. Yo gak pantes, Mbah, sampean celana-celana ketat. Rompian, ane njuk ledengku nanti sampean suwek barang, Mbah. Yo gak dosa, yo gak dosa. Dikukuyu wong. Ngene mboten? Nggih. Wis umur swidak, masyaallah, celana ketat kenceng dengkul. Dipolong. Mbuh ana tekenil, lapendos. Laki-laki penuh dosa. Terus nuturane kliru, sampean itu tuwek, karo tuwek. Kapan tobaté? Sampean iki mati. Ngadek kon yoyo. Dadi ngejak bener, nasihati bener, carane kudu ditelok. Nek sekirane sambung, iso dinasihati. Nek sekitarnya belum ngeklik, jangan coba-coba. Jadi kita butuh kecerdasan, ngerti lokal wisdom, kearifan lokal kudu ngerti. Tunggal wong meringati Maulid Nabi kan macam-macam ana sekaten. Gini mboten? Mualak numbogis kok nek meringati Maulid Nabi wong gede-gede masak rebutan ndokar roti kukus yo. Almaru selawatan dungan pasti pencolot. Padahal iku maneh mesal pira regane ndok. Pira regane roti? Mantuk-mantuk. Nek Jawa kene ya nggawa anu apa? Layah. Saiki wis geser ganti dudu layah. Plastik adik sing murah. Insyaallah. Adik wadahnya ku citek ditungani tangan jelek keceklok wong citek wajahane biyen kan lahir sing kuwate wadahnya dan cepet ini asane masih jenang biyen kan gede gawate ngono masih toples kuno-kuno biyen gede gawate lambe ini toples wombo dianu tuh ini kena saiki toples ini cewili insyaallah Joko ini gak sedeng nek Joko itu disok Allahumma sholli ala Muhammad wes muka-muka tadi keterangan barokah. Karena itu Allah memerintahkan agar menasihati seseorang untuk berbuat ma'ruf dengan cara berbisik dan tidak didengar orang lain. Nek nuturi wong njebak klu wong. Bila didengar orang lain maka orang yang dinasihati itu mungkin akan merasa terhina dan sakit hati. Sehingga nasihat itu tidak diterimanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Muga-muga tadi keterangan sing barokah. Tadi keterangan sing manfaat. Sih. Perdamaian di antara manusia. Misa wong, ngene wis.
Tapi jan nek misa wong nyambungna wong sing gak wawuh, penting berbisik. Kaum muslimin diperintahkan agar selalu menjaga dan berusaha mengadakan perdamaian di antara manusia yang sedang berselisih, terutama mendamaikan antara saudara-saudara yang beriman sesuai dengan pesan suci Al-Qur'an. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cik durung seminggu tak terang no. Sampean kepingin barokah umure. Barokah rezeki. Barokah naturune. Buang kebencian dari hati kita. Jangan sampai hati kita memelihara kebencian dengan sesama. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhau fauqa salasati ayyam mutabaqun alaih. Jangan saling membenci, saling dengki, saling menghindar. Jadilah kalian semua sebagai hamba Allah saling bersaudara. Dan tidaklah halal bagi setiap muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Utapakun alih. Allahumma shalli ala Muhammad. Usaha mengadakan perdamaian di antara orang mukmin yang berselisih adalah usaha yang terpuji dan diperintah Allah. Membuka dan menyebut usaha itu kepada orang lain atau didengar orang banyak mungkin akan membawa kepada kemudharatan atau kejahatan yang lain. Sehingga maksud mendamaikan itu akan berubah menjadi fitnah yang dapat memperdalam jurang persengketaan antara orang-orang yang akan didamaikan. Dadi nek kate misa wong gak usah kondo-kondo ngake-ake, gak usah diumum-umumno supaya tidak memperuncing perso. Ngerti napa mboten? Nggih. Dadi besik-besik mang sing diperolehno telu, siji berse loro berbuat ma'ruf, telu mendamaikan di antara manusia. Mbok menawa ana dulur santri berselisih antara satu dengan yang lain, nek kate ndamekno nyulukno wong gak usah dikowar-kowarno, gak usah disebar-sebarno agar orangnya tidak tersinggung. Maksudnya api keliru delay justru jadi fitnah. Pemana zaman saya ini zaman gorengan ni, zaman digoreng saya tambah gosong ini betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Materi ini berat. Orang yang melaksanakan 3 macam perintah Allah, 1 berse, 2 berbuat, 2 mendamaikan, bersedekah, berbuat kebaikan dan mencari perdamaian di antara manusia dengan ketundukan hati akan diberi pahala yang berlipat ganda. Amin. Keriduan Allah hanyalah dapat dicapai dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dan bermanfaat disertai dengan keikhlasan hati yang sesuai dengan apa yang diperintah Allah dan dicontohkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muka-muka tadi keterangan sing barokah, tadi keterangan sing manfaat. Insyaallah buanglah kebencian dari hati kita.
karena keberkahan dan kebahagiaan boten gelem melok nang wong sing atine penuh kebencian. Ya apa iso mandi dongane nek atine bedhi teten. Mbak iku gak cocok, mbak iku gak cocok, mbak iku gak cocok. Sing cocok mbek sapa? Ambek bojone sing dikeloni bentalu ya gak cocok. Endi wonge? Neburi ya? Orang yang hatinya penuh kebencian dengan sesama, sepanjang hidupnya tidak pernah menemukan kebahagiaan dan keberkahan. Soro, hawai uripe soro. Kula mboten dileke jonggol sing dipangan mawon kangelan. Susah insyaallah. Wis digendong mbek kiyaine cek meloret. Aku kuatir nek kiyaine kebegelan gendong dadi Mbah Surip. Tak gendong kemana-mana tak gendong. Jadi Mbak Surip ngarang lagu tak gendong itu oleh royalti kedilian kapundut polai kebegelen itu udah diganti tak kipat no tak kipat no aneh gak kuat gendong ya di di gendong melorot dijak moco selawat ya dijak wiritan gak tertarik diulangi sedekah ya eman ema sembahyang dalu antuk poso gak betalu tapi insyaallah baru kayak ngaji ngelumpuk tok iki katut Pak pokoke gelem nyentel nang gerbang nduk ngarepe insyaallah katut sampai pada stasiun ojo sampai dadi gerbang sing kancit. Insyaallah gerbang nek kancit Allah tinggone wong bambung-bambung. Tinggone wong ngising, tinggone wong ngoyo rusuh. Polahe gerbange kan. Insyaallah nek ngajine ki rutin ngene insyaallah. Insyaallah ketemu lan kumpul gak nduk donyane tok. Sama kumpul masyaallah wonten akhirat mangke. Tak goleki kok meneh-meneh. Lamun gak ketemu aku takon malaikat banser sing tak jundui undi. Insyaallah wis jasa iki aja gampang meneh-meneh aku golek. Bun, agar majelis ini mendapat hujan keberkahan. Insyaallah mari kita berdoa bersama-sama. Sampeyan pusatkan pikiran dan hati kula wacakno donga. Sampeyan amini insyaallah hajat sampeyan, insyaallah kesulitan sampeyan dintas dan diberi jalan keluar oleh Allah. Amin. Sing durung dioma tak durung sing dioma loro. Amin. Sing durung haji tak durung iso haji iso umroh. Dipelajari wong haji ku larang ya pelajaran ziarah wali songo, wali 10, wali 11. Wali 12 monggo. Cuma satu ziarah wali usahno ziarah nang pesarane bapak ibune nduk kampunge dhewe-dhewe. Aja sampah ziarah nang wah mlebu-mlebu kuwa nduk jabaran kon. Kuburan bapak ibu nduk kampunge gak tau diziarahi. Niku keliru. Silakan ziarah wali songo, wali 10, wali 11, wali 12. Tapi sebelum berangkat ke sana, sampean usahno ziarah nang pesareane bapak ibune dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatil rahmaniyah wa abdalil khaliqatil insaniyah wa asrafis suratil jismaniyah
wa ma'dinil asrar rabbaniyah wa khazainil ulumil istifa'iyah sahibil qabdatil asliyah wal bahjati saniyah wa rutbatil aliyah manin darajatin nabiyuna takhtaliwa'ihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'athu man afnaita wa sallim taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyakil aghyar wa mitakibabil yasar sayyidina muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala datil muhammadiyah al-latifatil ahadiyah samsi sama'il asrar wa madaril anwar wa markazi madaril jalal wa kutbi falagil jamal. Allahumma bisirri ladaik wa bisirri ilaik amin khawfi wa akil asrati wa adhib husni wa khilsi wa kun li wa khudni ilaika minni wa rizukni alfana'anni wa la taj'alli maftuna binafsi makjuban bikisi wakshif li an kulli sirri maktum ya hayyu ya qayyum. Bismillah ma sha Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma sha Allah la yasibu su'a illallah. Bismillah ma sha Allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah ma sha Allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka sabata bil amri wa nas'aluka al-azimata fi rusdi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka lisanan sadikan wa qalban saliman wa na'udu bika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah bangsaku, jayalah negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.